Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau diamanahkan jaga macam Baitul Mal lah. Hairan, setiap pagi berkurangan, setiap kali berkurangan. Malam yang ke seterusnya dia nekat nak tahu siapa mencuri. Ceritanya panjang, kita pendekkan. Memang ada. Ambil, dia pun tahan. Rupa-rupanya itu adalah jin. Saya akan bawa kamu jumpa pada Rasulullah SAW. Tolong jangan, dia takut dengan Rasulullah SAW. Tak, kerana kamu dah mencuri. Saya akan ajarkan kamu, jin ni yang pelik ni. Jin ni, saya akan ajarkan kamu amalan. Kalau kamu baca, jin tak datang. Itu yang pelik. Jin mengajar. Rahsia jin itu tak pelik lah. Itu yang nak kaitkan cerita tadi tu. Akhirnya diajar ayatul kursi. Ayatul kursi. Tapi sampai akhirlah jangan dibaca ayatul kursi. Sadaqallahul azim. Itu tak. Kemudian esok hari jumpa Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Hurairah laporkan. Begini, begini, begini. Nabi katakan, ketahuilah bahawa jin itu pembohong. Sebab itu kalau maaf ya, pergi orang yang bukan specialist dalam perubatan Islam, maaf ya, lalu dikatakan jin-jin ni dia buat. Selalunya tak benar. Selalunya. Kadang-kadang dia saja dia sebut nama Ajah Leha. Untuk berkelahi dengan Ajah Leha saja. Padahal yang buat dia tu Ajah Minah contoh. Nah, kalau nama terkena mohon maaf, ni cerita orang tempat lain. Kata Nabi, seketahuilah bahawa jin itu bohong. Tapi yang dihabak malam tadi itu betul. Ha, dihabak malam tadi itu betul. Ha, jadi itu rahsia yang kuat. Nah, tapi sebaiknya kalau kita baca ayatul kursi, biar bersanad walaupun dalam Al-Quran, ya betul, hadis pun betul juga. Tidak ada salahnya, tapi lebih rasa barakah kalau kita bersanad, mendapat sanad. Sebab cara bacanya pun ada caranya tu. Sama juga ayatnya tu. Tapi ada kaedah cara membacanya.